Selamat datang di channel saya dengan saya Putur Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara atau tutorial untuk mematikan atau menonaktifkan notifikasi atau pemberitahuan di HP Android teman-teman. Di sini khususnya HP Android Realme. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, dan share agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka di pengaturan. Setelah pengaturan, kita cari yang namanya manajemen aplikasi. Oke, kita pilih, kemudian kita pilih daftar aplikasinya. Kemudian kita cari aplikasi apa yang mau kita nonaktifkan notifikasinya. Misalkan WhatsApp ya. Oke, kita pilih WhatsApp. Kemudian kita pilih kelola notifikasi. Nah, setelah seperti ini kita pilih di sini yang paling atas izin ke notifikasi ini, kita klik satu kali. Nah, seperti itu ya. Setelah itu maka aplikasi WhatsApp ini tidak akan berbunyi notifikasinya, kecuali kita buka aplikasinya baru kita ketahui ada chat masuk ya. Bisa juga kita aplikasikan pada aplikasi lain, misalkan Snack Video, kemudian kelola notifikasi, kemudian izin ke notifikasi ini kita klik satu kali ya. Oke, seperti itu saja. Kemudian cara yang kedua ada juga seperti ini. Kita scroll di menu utama ya, kita scroll ke atas. Kemudian kita cari aplikasi apa yang mau dinonaktifkan. Misalkan di sini Instagram misalkan ya. Nah, setelah itu kita pilih info aplikasi. Setelah itu kita pilih kelola notifikasi, sama seperti tadi ya. Kemudian yang diizinkan ini kita nonaktifkan. Ya. Oke, gampang sekali ya. Oke, sekianlah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.